Halo sejuel, kembali ke channel Jayato Oke coy, wadaw. Oke teman-teman, kali ini aja kita bakalan melanjutkan game Torang Online. Dan terakhir kali teman-teman, kita telah mempunyai markas. Dan kita bakalan melawan monster yang ada di depan ini guys. Yang dimana teman-teman? Tempat ini aja hampir sama mirip teman-teman sama di dimensi lain ya aja, yaitu di dimensi kegelapan ya guys. Yang pernah kita masuki yaitu gue bilangnya apa aja? Sutra-sutra atau apa sih namanya? Kepompong. Kepompong ya aja yang thumbnail, judul thumbnail teman. Enggak tahu guys, itu sudah berapa part yang lalu ya cuy ya. Dan ternyata teman di sini pun juga ada guys. Apakah ini ada bersambungan juga enggak tahu teman. Nah, di sini aja kita bakalan melawan si Roga Safir. Udah bawa pentungan-pentungan teman. Nah, kita saya let's go squish squish moment. Kita bakalan melawan sama teman-temannya kita aja. Ada Pak Lulu, ada kapten dan ada wakil kapten ya, cuy. Berarti ada 4 orang sama gua, cuy. Apa kira-kira bisa menang teman-teman? Enggak tahu ya, cuy ya. Roga Safir. Pau. Eh, Pak Lulu, kamu siapa Lulu? What's up namanya? Selamat. Ih, sedikit ini ya. Jos. Santuy guys, santuy guys. Sudah gue bacain mantra teman. Tuh. Santuy guys. Ini adalah efeknya aja. Kita langsung tertidur cuy. Itu adalah efek dari mantra kita teman. Oke. Okay. Let's go cuy. Oh, ini dia teman. Kita langsung fokus ke robotnya itu. Wombo combo. Oke, okay. Fix. Sudah gue tebak teman. Bakar lari ke gua ambilnya. Sabar kita mundur dulu. Halus. Mundur. Ya, jatuh teman. Ya, ya, kabur ya. Kujusana jutsu. Kujusana jutsu. Serius nih. Peo. Mundur teman. Sabar. Nah, ya, Palulu. Palulu. Ya, palulunya ngebek. Ya, palulunya menyingsut. Palulu. Ya, palulunya. Nah, ada si Laras. Laras, Laras, keras atau Laras? Laras. Ya ampun si Palulu, ditolong duluan teman-teman. Padahal Palulu beban. Tuh, kalian bisa lihat guys ya. Oke, okay. Nice. Makasih, ya, Radar. Oke, okay. Let's go, teman. Yos. Yo, aku cuma dulu duluan dan aku teman-teman. Sihir yeah, impact, Ternius Smith. Ternius Smith. Akhirnya lawan. Jadi ini perjuangan kita berempat ya cuy. Tuh kan sama teman, ada bola-bolanya juga guys. Awas. Jadi ini wajib aslimu, curiga. Benda bulat. Hei para makhluk rendahan, tak ada gunanya melawan terus. Sudah pasrah saja dan biarkan kami serap kalian sebagai nutrisi untuk berkembang biak. Di sini dia berkembang biaknya tidak begini-begini dia cia, melainkan dengan cara kayak ini cia, kayak menyerap gitu cia. Wah, apa pasti Maya tahu? Jangan nyinggau disambung. Eh, Palu lu, dia mau nongkrong kita. Sebenarnya oh, ditubel, eh apa ya jadi tuspul itu gitu ya. Oh iya, air. Mereka terlembut terhadap air. Gunakan sihir air. Beres. Air. Widi, sen. Cerot. Widi, teramal. Ya, dilindungi tuh teman. Wah, cepuk lu. Apa? Tega sekali masuk kristal yang sesama curug ini jadikan tameng. Dia kan bukan manusia, jelas saja pemikirannya beda dengan kita. Kesini sebentar. Mau dibisikin apa kita guys? Apa Pak Lulu? Nah kata kita adalah, nah tadi katanya si Pak Lulu teman kita harus mengalahkan untuk yang tameng-tamengnya cuy ya. Kita aja nih Pak Lulu. Widih Pak Lulu nih mas. Gila Pak Lulu sekarang sudah tidak beban cuy. Dia sudah bangga sih. Slot. Tidak. Kok kami ini cuma penjaga pos depan. Kalian akan menyesal jika kata-kata Johnny. Hah.
Yes, kita melakukan Jonovia, ure gitu. Di dalam Eldebum ini seharusnya masih ada banyak sekali Jonovia. Pasti guys. Pertahanan lini depannya saja sudah sebesar ini, apalagi ada di pusat Eldebum, tak terbayangkan. Benar, tapi musuh yang dekat sudah kita kalahkan. Sambil menunggu bala bantuan datang, kita terpaksa penjaga pos depan. Ayo berangkat distrik dikit. Cuy, kita enggak tahu guys apa yang terjadi di distrik dikit aja. Kita enggak mau, mau enggak mau, cuy, kita harus kembali dulu, cuy. Kita cuma membutuhkan bantuan ya, coba bala bantuan, teman-teman. Terus so, kita sudah mengalahkan satu anggota walaupun itu pos doang ya, cuy. Ya. Dia hanya penjaga pos loh, cuy, tapi sudah enggak begitu, cuy. Apakah kalian tidak ada lagi, kita semua pulang. Apakah sudah pada datang, Ci? Apakah sudah pada datang bala bantuannya, teman-teman Jojo? Yes! Uhuy, level up! Oh iya, gue lupa loh, Ci. Wih, ada orang! Oh, ya. 1M2. Apa itu? 1M2, ha? 1M2. Gue lupa, guys. Gue belum meningkatkan status yang gue, Ci, ya. Nah, kita tingkatkan status dulu, guys. Nah! Yes! Sudah 200, mantap, let's go. Soalnya banyak bilang ya, Bang, coba dong, Bang, kasih lihat statusnya tuh. Gue tuh full STR baru dex ya, guys, ya. Tanpa kita sadari jumlah prajurit berkurang cukup banyak, ya. Iya, nggak tahu juga, guys. Soalnya kita nggak pernah diperlihatkan bahwa prajurit ada yang meningso ya, Cia. Cuma terluka doang, teman-teman. Iya, ya, tapi untungnya tak ada. Oh, cuma terluka, guys, bener, guys. Yang tewas karena banyak yang terluka, jumlah memang berkurang banyak dibanding dengan yang itu dari sekarang. Walaupun ada bantuan kalian berdua, dari awal misi merebut Eldebum kembali memang sudah susah kalau hanya mengandalkan unit kami. Pasukan bala bantuan seharusnya juga sedang menuju kemari, tapi setelah apa yang kita lalui, aku ragu akan ada yang banyak berhasil sampai sini. Kita harus mengamankan lebih banyak tempat agar bisa menyambut pasukan bala bantuan sebanyak-banyaknya. Mereka datang dari mana? Gitu sih. Kabarnya mereka datang lah. Perairan dari pelabuhan Sofia. Berarti naik kapal dong ya, enggak sih? Jauh-jauh jalur perairan, maksudnya laut. Terus gimana caranya mereka bisa sampai ke atas pohon ini? Kamu ini pedagang. Masa tidak tahu di Eldebum ini ada cabang pohon yang menjulur ke laut dan di sana ada pelabuhan besar yang bernama Hoven. Apa ala laut apa pelabuhan sebenarnya, letak dan ketinggian Eldebum dan daratan di sekitarnya itu seperti apa sih, gitu sih. Bang, ada itu kurasa kamu nggak bakal ngerti juga deh, biarpun dijelaskan oleh profesor hebat. Yang penting sekarang kita harus memastikan unit bala bantuan dapat selamat tiba di pelabuhan Hoven. Jamnya kita bakalan pergi ke sana, guys, untuk menjenguknya, gitu, untuk mengambilnya, gitu. Kalau begitu, ayo kita tuju dan rebut kembali pelabuhan Hoven. Mungkin ada fasilitas pelabuhan yang perlu dibetulkan. Godrom, kami ikut dengan. Di Godrom nih. Ya, aku juga kurang lebih sudah selesai memperbaiki dan membangun pagar daerah sini. Aku akan ikut denganmu. Godrom nih selalu senyum dia, cia. Bagus, guys. Oh ya, cuy, bagi kalian teman-teman yang belum tahu pelabuhannya Sofia, cuy. Kalau enggak salah, teman, yang pas ada papan-papannya, cuy, itu ada tangga ke bawah, cuy. Gue juga pernah lewat situ sih. Soalnya pas ada event apa gitu, cuy, yang nembak-nembak bawa crossbow itu ya, cuy. Itu pernah gue lewat situ, cuy. Ah, berarti mereka pada lewat situ ya, cuy. Berarti mereka enggak pada lewat ini, teman-teman. Enggak pada lewat jalur darat ya, cuy, ya. Berarti lewat laut, enggak tahu gue. District Pupalov. Bagus-bagus loh kota-kota sini, cuy, ya. Tuh. Di sini adalah tempatnya istana gitu mungkin, cuy, campur aduk, teman. Istana dan rakyat-rakyatnya digabungan tuh. Pow! Jadinya kayak begini, teman, kotanya tuh besar, guys. Tuh, tempat apa ini rasanya? Suasananya agak beda dengan tempat-tempat yang lain. Jelas saja beda, bangunannya bukan dibangun ala Darkan. Tempat ini belum pernah dikulihat sebelumnya. Tempat apa sebenarnya? Nah, gue tahu juga.
seandainya guys, seandainya teman game ini ada suaranya, cuy. Ini gue penasaran teman dengan Pak Lulu bilang kia gitu, cuy. Kia. Kenapa sih banyak tengkorak, cuy? Jangan bilang nanti tengkoraknya ini hidup lagi, enggak kan? Enggak lucu dong kalau misalnya hidup. Apa? Tengkorak ini mirip punya manusia, tapi bukan punya manusia. Iya, guys, dari tangannya aja beda, cuy. Tangannya kayak begini deh, cuy, ya. Tuh. Ada runcing-runcingnya, guys. Benda apa sebenarnya ini? Mungkin Om Culus. Om Culus, apa itu? Bisa dibilang manusia buatan. Kaum elf membuat banyak sekali manusia buatan di zaman kuno. Dan mendengarkan mereka disuruh menambang manik dewata. Manusia membuat manusia. Maksudnya mereka membuat makhluk hidup yang mirip dengan manusia. Ya, tapi karena kehadiran mereka menentang hukum alam. Kudengar mereka dikurung di sekitar akar yang lembu. Mereka tusuk petualang yang menemukannya. Mereka di zaman dahulu, mereka boleh hidup di bagian lapis lembur. Asal... Oh begitu, tetapi kenapa tengkoraknya bisa bergeser-geser seperti ini? Mungkin tengkorak-tengkoraknya yang ada di sini ialah bekas Om Culus yang dibuat terakhir. Karena semuanya mati pada masa waktu itu hampir bersamaan, jadinya tak ada yang membereskan dan terlantar begitu saja. Oh, menjadikan sekali. Ada kala hal seperti ini memang tak bisa dihindari. Sama kalau kita semua gugur nanti tak akan ada yang meratapi kematian kita. Benar-benar juga. Pedagang kelilingnya seperti kami juga, kalau mati tergeletak di tepi jalanan juga gak akan ada yang peduli. Hidup teman. Oh. Kok hidup? Conubi ya teman-teman. Wah gila guys, area sini sudah dipenuhi sama conubi ya teman-teman. Bisa munyir-munyir lagi kepalanya. Ya. Bahkan di tempat seperti ini juga ada conubi ya. Ayo kita basmi mereka dan bergegas ke area berikutnya. Siap kapten. 7 diskrit kereta cula. Oke, kita langsung let's go, cua. Kita langsung let's go, teman-teman. Kabur! Wih, ya ampun, banyak pohon conubi ya, teman-teman. Oke, let's go. Kita langsung saja, let's go, yuk, kujo. Untuk pergi ke area selanjutnya. Ini conubi apa? Ah, iya, guys, walaupun... Oh, berarti semuanya bisa jadi ini, teman-teman. Asal conubinya itu masuk bakalan jadi monster ya, cuy. Distrik dikit. Apakah tadi terlupa aku namanya, cuy? Enak teman-teman, back soundnya guys. Dadah, kayak penuh dengan kejiwaan, rasa-rasa penuh semangat ya sih. Ini kalian dengar guys. Ini cocok ini kalau untuk anu lagu-lagu motivasi nih. Soalnya kayak penuh dengan bergebu-gebu gitu ya cuy ya. Tuh kalian dengar aja. Kayak lagu superhero gak sih, guys? Tuhan. Fokus, teman. Pintu tempat ini kayaknya sudah diterobos. Untuk sebentar naik ke atas gudang dan coba cari jalan lain. Kalau dari atas mungkin bisa kasih pelabuhan juga bisa terlihat. Dia malah fokus sama backspin. Tuh.
Oke, kita sampai sini ya. Widih, kalau ada pelabuhan pasti ada laut kan, terus di laut itu kan banyak airnya. Tetapi kenapa jumlah curug malah makin sebanyak ini? Jangan tanya padaku, aku juga tidak tahu. Pokoknya naik dulu sampai paling atas, nanti kita juga akan tahu. Ayo kita hajar dan lewati mereka. Tujuh distrik tercapta atap Depok. Kita langsung saja, let's go untuk pergi di atas saja. Biar kita tahu teman-teman, kenapa kan mereka lemah sama air, tapi kenapa mereka tambah makin banyak di dekat sini, guys? Ini nggak sini bagiannya, bagian dari sini gitu. Oke, lama di sana. Nah, sudah sampai yang di atas ya, guys ya. Oke, teman-teman. Masih 16 menit ya. Ya udahlah, let's go lah, guys. Masih 16 menit cuy, santai cuy. Masih bisa lah, guys ya. Batasnya kita 20 menit, teman-teman. Tek 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 tek. Ih, ada backsound lakinya. Lakinya, kakinya loh, guys. Ini apa? Gua kurang ajar. Apa-apaan ini? Ada apa teman-teman? Pelabuhan Uven terbentang di bawah hancur total akibat ulah Chunubia. Wah, parah sih guys. Bukannya seharusnya ada laut di situ, itu tuh apaan? Palulu itu udah dihancurin, Palulu. Lautnya seharusnya tidak ada yang malah hamparan gurun tudus dan gersang. Kok bisa ya guys ya? Lautnya, airnya, pergi kemana semua airnya? Itu apa? Ya ampun, nah aduh, kucok saya teman-teman. Hey, jadi kamu yang merusak pelabuhan dan mengakibatkan lautnya gurun, ha? Grafitjep, oke namanya Grafitjep. Kalian berhasil menghindar dari pelabuhanku yang sebanyak itu. Dan sampai kesini sungguh mengesankan. Aku harus menghadapi kalian. Kehormatan untuk mati di tanganku. Basmi Grafitjep di distrik. Sabar teman-teman, kita belum mempunyai persiapannya. Oke teman-teman, yang pasti video ini sampai sini doang aja. Yang betul jangan lupa kalian like, komen, dan yang pasti kalian subscribe ya. Yang pasti jangan lupa klik lonceng aja. Ting, karena lonceng kalian adalah bahagia saya aja. Ya teman-teman, yang sempat kepada kalian semua. Ya sudah tutup video dari awal hingga akhir. Apalagi yang nonton ini support dari kalian untuk aja. Gue sangat bersyukur, makasih kepada kalian semua teman-temanku sekalian. Dan yang pasti ya, buka komentar. Gak usah meluh, gak sungkan-sungkan. Yang penting sumpan itu doang cuy. Dan yang pasti bye, dadah.